Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayhi wa nastaghfiruhu. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayyahdillah fala mudillalah wa mayyudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atsba'ihi wa man ihtada bihadjihi wa stanna bisunnatihi wa salaka ala tariqihi ila yaumil la raiba fih. Raditu billahi rabba bislami dina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana warzuqna 'ilman walhamdulillahi 'ala kulli hal. Allahumma ij'al khayra a'malina khawatimaha waj'al khayra a'marina awakhiraha waj'al khayra ayyamina yawman nalqaka fih. Amin ya rabbal alamin. Dengan melafazkan bismillahirrahmanirrahim dan mengikhlaskan niat kita masing-masing semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, insyaAllah kita akan teruskan siri kajian kita, tadabbur kita surah Al-Mulk. Dan hari ini kita akan belajar sama sambil memohon bimbingan Allah SWT agar dimudahkan kita memahaminya dan dibuka hati kita sehingga mudah memudahkan masuknya nur ilahi di dalam hati kita masing-masing. Hari ini kita akan pelajari mula ayat yang ke-20. Jangan lupa setelah kita pelajari sama tentang bukti kekuasaan Allah yang Allah suruh kita perhatikan, yakni dengan diciptakannya burung yang berterbangan di udara penuh dengan keajaiban yang mustahil manusia mampu melakukannya. Dan selepas Allah memberitahu kepada kita tentang kekuasaan yang tidak terhad, dan hal ini dicontohkan dengan terciptanya burung kecil yang berterbangan, maka Allah memberi amaran kepada hambanya khasnya yang menderhakainya dalam ayat 20. Seakan-akan Allah memberitahu kepada mereka yang ingkar, walaupun burung yang aku ciptakan itu kecil tapi sangat canggih dan aku boleh arah dan suruh mereka menjadi tentera pemusnah. Burung walaupun kecil yang nampaknya tidak begitu berdaya, tapi bila Allah sudah arahkan,
menjadi tenteranya untuk memusnahkan mereka yang ingkar kepadanya, maka tiada siapa yang boleh menolaknya. Dan ini dinyata dalam ayat 20, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Amman hadzal ladzi, atau siapakah orang yang huwa dia jundun, akan menjadi bala tentera lakum, bagi kamu bala tentera yang boleh yansurukum, dia menolong kamu, membela kamu, min dunillah, daripada selain Allah, min durrahman, daripada selain Allah yang maha pengasih. Itu terjemahan harfiahnya, yang bermaksudnya dalam bahasa mudah, siapakah yang akan mampu menjadi tentera-tentera kamu, yang dapat membela dan menolong, melindungi kamu selain Allah, bila Allah sudah menimpakan balasannya, hukumannya, azabnya. Tidak ada sesiapa yang boleh menolong kamu selain Allah, bila Allah sudah timpakan bencana, musibah kepada kamu. Sekuat manapun bala tentera yang kamu miliki, apa agak-agak tentera yang paling dahsyat yang dimiliki oleh manusia untuk melawan bencana alam? Apa ya? Tentera apa ya? Untuk melawan bencana alam, untuk melawan tsunami. Mungkin pasukan komando boleh? Tak boleh. Fighter jet melawan tsunami, kirim salam. Kecanggihan apa pun tak mampu. Yang boleh melindungi kamu daripada bencana yang akan aku timpakan pada kamu jika kamu menderhaka pada aku, kata Allah, lain tidak hanyalah aku, kata Allah. Selain aku tak boleh, kata Allah. Min dunir rahman. Inil kafirun illa fi ghurur. In diikuti dengan illa, maknanya tidak. Kalau in saja maknanya jika. Tapi bila di belakangnya ada kalimah illa, in maknanya berubah daripada jika menjadi tidak. In nafi namanya. Inil kafirun, tiadalah orang-orang kafir itu, illa, kecuali, melainkan, fi ghururin, di dalam terpedaya, tertipu. Bukan sekadar terpedaya, mereka berada di dalam ghurur. Allahu Akbar. Jadi ibarat ghurur itu satu tempat yang kosong, orang kafir ini di dalamnya, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, ya, menipu mereka, berdaya mereka. Ya mas kalian, bila orang itu fi ghurur, ini menunjukkan bahwa orang itu telah berada di kemuncak kebodohannya. Karena apa? Contoh, kalau seorang bernama A katalah,
hidupnya asyik kena tipu oleh orang lain, itu kira cerdik atau cerdas? Oh, bodoh. Bila A ni sentiasa menjadi mangsa lah tipuan orang lain, meniaga kena tipu, berurusan kena tipu, berapa kena tipu, itu kira orang bodoh ya. Tetapi jika A itu tertipu bukan oleh orang lain tapi tertipu dengan diri sendiri, namanya apa? Itu mana hyper bodoh. Setu gurur itu, yakni orang yang fihuru, orang telah berada ke muncak kejahilan. Asyik kena tipu orang lain, itu pun bukan yang dia tak cerdik, tak cerdas, bodoh. Ini tidak, bukan tertipu oleh orang lain, tertipu oleh diri sendiri. Allahu Akbar. Jadi, in khida'ul mar'i binafsih. Saya sampaikan dahulu ya. Gurur huwa, gurur huwa inkhida'ul mar'i bi nafsihi. Ya, kita usahakan memahami kalimat atau istilah-istilah Al-Quran, hendaklah kita tahu ta'rifnya. Kita tahu definisi dia, bukan hanya maknanya. Bukan maknanya, tapi definisi dia. Definisi ataupun ta'rif khurur itu inkhida'ul mar'i binafsihi. Inkhida itu mana terpedaya. Al-mar'i itu seseorang. Binafsihi dengan diri atau oleh diri sendiri. Terperdayanya seseorang oleh dirinya sendiri. Yang biasanya ini berpunca daripada i'jabuhu binafsihi. Puncanya bila seseorang akan terpedaya oleh diri sendiri itu, yakni apabila seorang itu sudah ni ijabun binafsihi. Ijab itu ujub. Saya yakin Yamah telah tahu istilah riak, sum'ah, ujub. Apa ya ujub? Riak tahu kan? Ni tiga adik beradik ni, kembar tiga, bukan twin. Apa? Kalau twin kembar dua, kalau tiga? Triplet. Yang lahir pertama namanya riak. Seminit dua lahir kedua namanya sum'ah. Yang ketiga lahir namanya ujub. Ujub tadi yakni orang yang membanggakan diri sendiri, kagum akan diri sendiri. Walhal sebenarnya tidak ada pun yang patut dibanggakan. Itu namanya ujub. Bila seorang sudah diserang penyakit ujub, kagum akan diri sendiri, merasa dia, ya perasanlah. Dalam bahasa awamnya, perasan. Tapi bukan perasan, apa namanya, bukan perasan tak baik. Dia perasan baik. Bukan dia perasan bodoh, tapi perasan wandeh. Cari, cari, perasan. Nah, bila seorang itu sudah mulai dijangkiti penyakit ini, insyaAllah tak lama lagi dia akan gurur, terperdaya, merasa mampu sendiri, merasa hebat sendiri. Wahal dia bukan siapa-siapa. Dia merasa dirinya itu segala-galanya. Wahal dia itu bukan siapa-siapa. Inkhida'.
Inkhida terpedaya oleh diri sendiri. Orang kafir terpedaya. Dia pikir, dia perasaan. Tapi sebetulnya apa yang dia pikir, apa yang dia yakini, apa yang dia rasa, batil belaka. Ya, akhirnya dia yang rugi. Saya nak beri satu contoh ya mas, sebelum kita jelaskan ayat ini tentang tentera Allah. Saya biarkan uraiannya ya. Kita ambil ilmu daripada orang-orang alim sebelum kita dahulu. Gururul kuffari, terperdayanya orang-orang kafir itu. Apa contoh yang nyata bahwa orang kafir itu terpedaya oleh diri sendiri, tertipu oleh diri sendiri, bukan oleh orang lain. Faminhum man gharrathul hayatud dunya. Sebagian mereka ada yang terpedaya oleh kerana kehidupan dunia. Sebagai contoh, ammalladzina gharrathumul hayatud dunya. Adapun orang-orang kafir yang terpedaya oleh dirinya sendiri kerana kehidupan dunia, fahumul ladina qalu, mereka akan berkata, mereka akan berkeyakinan bahawa an-naqdu khairun minan nasi'ah. Baik, an-naqdu khairun minan nasi'ah. Seperti selalu macam betul, an-naqdu itu maknanya tunai. Nakdun tunai. Kalau beli barang, beli cash. Kalau orang, ya tunailah. Yang sekarang, yang sekarang. Khairun minan nasi'ah. Lebih baik daripada yang nanti. Kalau jamaah katalah jual barang, jamaah pilih yang mana? Orang tu bayar cash hari ini atau bayar 2 tahun akan datang? Sekarangan mesti sekarang. Kalau kita umpanya bekerja, kita nak mau upah gaji hari ini atau bulan depan? Hari ini. Nah ini kan, kan begitu kan cara kita tentang dunia. Yang sekarang lebih baik daripada yang nanti. Sekarang biar nanti. Okey, kalau itu masalah dunia, itu kalau masalah dunia mungkin boleh diterima. Yalah, tentulah yang sekarang, yang cepat, lebih baik daripada yang nanti. Kalau itu berkaitan dengan masalah dunia, insyaAllah tidak salah. Tapi orang kafir menjadikan kaidah berfikir seperti ini, wal muradu bin naqdil bayil mu'ajjal, wal nasi'ah yal bayil ajal, wal dunya naqdun, wal akhiratu nasi'ah. Baik. Sekarang, kesenangan ataupun kesusahan dunia berbanding kesenangan atau kesusahan akhirat, mana yang sekarang, mana yang nanti? Kesenangan dunia itu sekarang atau nanti? Sekarang. Kesusahan dunia? Sekarang. Nikmat akhirat? Yang nanti. Siksa akhirat? Nah, akhirnya cara bagi orang kafir tadi digunakan kedua ini. Yang penting sekarang senang, yang nanti belum tentu. Jangan sampai susah sekarang, yang susah nanti, ya tidak, ya tidak. Yang penting itu yang sekarang. Nampak yang sekarang, tak perlulah fikir yang nanti. Inilah cara berfikir yang sesat. Sehingga mereka dalam kehidupan lebih mengutamakan, mendahulukan kehidupan dunia karena ia yang sekarang, ia yang cash, daripada yang akhirat. Sehingga sanggup meninggalkan, membuang kehidupan akhirat semata-mata untuk mendapatkan dunia. Itu contoh guru. Dan yang memperdayakan bukan orang lain, dia sendiri berpikir begitu. Azab dunia ada, kesusahan, namanya musibah, bencana.
Di akhirat juga ada azab. Yang dunia ini sekarang. Karena orang saat takut sungguh dengan kesusahan dunia, karena tak nak susah di dunia, sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan yang nanti ia akan menyebabkan tertimpa azab akhirat. Contoh kecil dan mudah. Agak-agak ada atau tidak ada, ramai atau sedikit orang yang seronok sakit. Seronok bila sakit. Ada ataupun ramai. Ramai lah orang seronok bila sakit tu, seronok sungguh-sungguh. Tak ada kan? Mana semua tak nak kan? Wajarlah, biasa, dan itu tidak salah. Tak nak sakit, tak nak sakit, tak nak sakit. Dah itu biasa, tidak salah. Tapi bila dah sakit, tertimpa sakit, macam mana? Sakit berubah tidak sembuh, berubah tidak sembuh. Ha? Jumpa apa namanya ni, makan berbagai macam ubatan-ubatan herba tidak mengubah. Jumpa doktor tak mengubah keadaan. Pergi hospital sana sini sudah tukar, tak mengubah keadaan. Makin teruk, makin teruk. Mana hospital yang dia belum pergi? Semua dah pergi. Atau hospital yang paling tinggi makomnya, namanya Hospital Tawakal. Itu paling tinggi itu. Coba mana yang lebih tinggi daripada Hospital Tawakal? Nama hospital itu Tawakal. Tapi penyakitnya makin teruk, makin teruk, makin teruk. Karena tak tahan sakit, tiba-tiba ada kawan bagi nasihat. Apa salahnya? Memanglah, awak kan tak suka sakit terus. Iya, saya nak sembuh. Dan macam-macam ikhtiar awak dah buat. Iya, tapi tak mengubah keadaan. Apa salahnya? Kan ini memang semua terbuktilah, tak ada yang kecewa lah. Cubalah kita pergi ke Thailand. Di Thailand ada satu sami yang sangat-sangat sami yang betul-betul ya, tak akan mengecewakan lah. Siapa je orang berubah dia balik, kalau orang lumpuh datang aja tepuk-tepuk kaki, lari dia. Orang buta sakit mata jumpa sami tadi, sapu muka dia, celik lah dia. Iya, semua tak percaya, tengok banyak testimoni. Iya ke? Iya, iyalah, tak apalah kita bilang. Tapi benda itu kan tak boleh. Tak boleh, tak memanglah dosa. Tapi you tak tahan sakit kan? Mungkin karena dia tak tahan menahan sakit dunia, sehingga dia sanggup berubat dengan cara syirik kan? Walhal dengan berubat cara syirik itu diancam oleh azab neraka. Sekarang mana yang lebih teruk? Sakit di dunia ataupun neraka? Nah, orang kafir fikir yang penting jangan sakit di sini, di sana nanti belum tentu. Inilah contoh orang berfikir sekarang. Yang penting sekarang. Kalau sakit, kalau takut sakit, sakit sekarang. Kalau susah, tak usah sekarang. Kalau senang, senang sekarang. Yang nanti, nanti. Itu dipanggil anak du khairun minan nasiah. Ini salah satu cara berfikir gurur. Hati-hati. Cara berfikir mereka yakni anakdu. Ini salah ya cara berfikir ini. Kalau dikaitkan dengan akhirat salah. Anakdu khairun minan nasi'ah. Ya, biar mudah kita mengingat kaidah-kaidah ini. Anakdu itu tunai. Cash, muajjala, kontan, khairun lebih baik, min daripada, an-nasi'ah, apa? Yang apa? Yang nasi'ah lah. Maknanya bukan yang cash, yang nanti, yang tertunda. Yang tertunda, yang tertunda. Katakan kalau ini masalah dunia, okey. Ya, saya nak sekarang lah. Sebab saya perlu sekarang. Saya perlu bantuan awak sekarang. Tapi masanya
Okay, saya boleh bagi awak bantuan. Ini ada 1,000. Kalau nak sekarang hanya 1,000 lah. Tapi kalau awak rela menunggu tahun depan tu 1,751 ringgit lah. Mesti nak yang sekarang. Tapi kalau ini dijadikan kaedah untuk menerima akhirat, wih, salah besar. Kebahagiaan akhirat itu jauh lebih baik daripada kebahagiaan di sini. Azab akhirat lebih dahsyat daripada azab yang di sini. Sehingga kita sepatutnya lebih takut azab akhirat walaupun masih nanti daripada azab di dunia. Sepatutnya kita lebih bersungguh-sungguh mencari kebahagiaan akhirat walaupun masih nanti daripada mencari kebahagiaan dunia, apatah lagi dengan cara yang menyebabkan kita kehilangan peluang untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Yang Quran selalu sebut menjual akhirat dengan dunia, menjual akhirat. So, yang penting sekarang, yang penting sekarang. Dan itu orang kafir kayak Filip gitu, sudah tidak peduli akhirat. Kalaupun mereka masih yakin akan ada akhirat, tapi perbuatan mereka ini sama sekali tidak mengharapkan akhirat. Orang Yahudi percaya akhirat, orang Nasrani percaya akhirat. And. Tetapi gaya hidup mereka ini benar-benar mengabaikan akhirat. Quran selalu ingatkan dia mas kalian, contoh cara berfikir hurur seperti ini Allah sebut di dalam Al-Quran. Baik, ayatnya saya tunjukkan dan tolong direkodkan ya untuk apa bekalan nanti kalau jamaah dijemput apa namanya Astro untuk mengisi siraman pagi. Siraman fajar kok siraman pagi. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr pula. Kejap, bukan. Surah Al-A'la. Bukan Alf. Dalam surah Al-A'la. Kalau tak tahu namanya surah Sabihis lah. Okeylah. Surah Sabihis. Surah yang ke-87 ayat 16 dan 17. Inilah cara berfikir yang gurur. Saya ulangi lagi sekali, kalau kita nakkan yang cash, yang sekarang daripada yang nanti, bila ia berkaitan dengan masalah dunia, okey. Saya nak gaji saya sekarang lah daripada mana, okey. Saya nak upah sekarang daripada mana, okey. Saya nak apa namanya ni harga barang kujani untuk bayar sekarang daripada nanti, okey, tak masalah. Tapi jangan kita gunakan asas berfikir ini untuk akhirat. Dan ini yang paling banyak memperdayakan orang sehingga hidupnya sesat dunia akhirat. Tengok Quran kata. Ayat yang ke-16. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Apa artinya? Bahkan tu'thiruna, kamu mengutamakan, mendahulukan, memberikan priority al-hayatad dunya kepada kehidupan. Tengoklah, bahkan kamu ni lebih mengprioritikan kehidupan dunia, mengutamakan dunia, mendahulukan kehidupan yang sekarang. Nak senang yang sekarang, kalau takut susah, susah yang sekarang. Wal akhiratu, kata Allah. Waw itu waw haliyah. Terjemahnya, sedangkan, padahal, al akhirah, kehidupan yang akhirat nanti, khairun. Baik. Wa abaqo. Allahu Akbar. Dan lebih
kekal. Macam mana orang lebih mengutamakan yang sekarang, kesenangan sekarang, walau kesenangan sekarang ini relatif dan sekejap, sehingga meninggalkan kebahagiaan yang di sana. Yang di sana lebih kekal. Kenapa orang takut kesusahan yang di sini, sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan ia tertimpa kesusahan yang di sana? Bahkan kamu sering kali selalu sangatlah mendulukan yang sini. Yang penting dapat, yang penting nanti. Jawab sekarang, bila orang punya cita-cita, pasti ingin cita-citanya tercapai. Pasti itu. Orang yang berniaga ke, orang yang dalam mengejar satu karier kerja tentu ke, orang yang apalah, dalam bidang apapun, orang yang berpolitik, ya mesti cita-citanya apa? Tercapai kan? Itu pasti itu. Dan tidak salah. Tapi janganlah hanya kerana terlalu ingin sangat cita-cita tercapai, kemudian menghalalkan segala cara sehingga nanti terlepas mendapatkan kebahagiaan di sana. Seakan-akan bila mencapai cita-citanya, mendapatkan segala-galanya. Wah, boleh jadi ia kehilangan akhirat. Itulah contoh hurur. Paham ya? Dan tidak mudah untuk tidak tertimpa hurur ini ya mas kalian. Tidak ramai. Contoh yang mudah. Bekas ahli sihir Fir'aun. Mantan lah, mantan. Mantan. Maknanya bekas ahli sihir atau mantan ahli sihir ini kira baik atau tak baik? Bekas ahli sihir. Baik atau tak baik? Bekas mantan ahli sihir. Baik atau baik? Baik. Baik. Bekas. Dulu ahli sihir, sekarang dah tak, kan orang baik. Tapi kalau bekas ustaz, baik atau baik? Namanya bekas mesti tak baik lah. Jadi hati-hati, bekas, bekas pencuri itu lebih mulia. Coba jamaah renungkan betul-betul. Semua ahli surga, jamaah sekalian, kecuali para nabi lah. Semua ahli surga, kecuali para nabi dan rasul, adalah bekas-bekas pendosa-pendosa. Betul tidak? Ya. Semua ahli surga selain nabi dan rasul adalah bekas pendosa. Maknanya mereka ini asalnya orang-orang yang berdosa, kemudian pencin awal. Iya, Umar pernah menjadi pendosa, banyak dosa maksudnya, pencin awal. Tengok sahabat Nabi, dia punya masa lalunya banyak yang gelap gulita, tapi pencin awal masuk surga lah. Tapi ada juga yang masa lalunya, hebat luar biasa, alim sungguh, ulama tersohor, tapi dia pencin awal. Jadi orang alim pencin awal, sehingga mati dia sudah tidak lagi bergelar ulama. Di mana? Di neraka. Akhirat. Neraka. Contoh Bal'am bin Ba'urok, ada dalam Quran. Bal'am bin Ba'urok, yang pasti bukan orang apa namanya, Uluyam, yang pasti bukan orang Uluyam. Itu umat Nabi Musa, pakar Taurat, ulama tersohor, doanya makbul. Tak ada orang yang lebih alim daripada Bal'am bin Ba'urok, tak ada orang lebih kuat ibadah selain dia. Tapi akhirnya kan dirayu, dibujuk oleh Yahudi, karena orang ini tahu doanya makbul, dibujuk dan dirayu agar dia bersedia berdoa kepada Allah agar Musa jadi gila. Mendoakan Nabi Musa gila itu kira apa tu? Sunnah muakkadah atau fardu kifayah? Dosa besar kan? Dosa besar. Dia tak nak, Yahudi rayu, tuan saya
Sudahlah Tuhan, kan Tuhan ini orang alim. Tak pernah buat dosa. Sesekali buat dosa, apa salahnya? Nanti dosa taubatlah. Lagi pula kalau Tuhan mau menunaikan kepemimpinan kami, kami akan bersedia memberikan upah yang sangat banyak pada Tuhan. Upahnya gini-gini. Dunia lah maksudnya. Upahnya dunia-dunia. Dan Tuhan akan menjadi kaya raya sekelip mata. Sarannya Tuhan angkat tangan, doakan Musa. Bujuk punya bujuk, akhirnya terpedaya. Okeylah kalau itu saya doakanlah. Ya mungkin dia fikir begitu, Balaam bin Ma'rah yang alim, yang ulama ini. Aku tak pernah buat dosa, ibadahku dah cukup banyak. Apa asalnya? Sesekali. Berbuat dosa. Lagi pula kalau buat dosa pun, bukan susah sangat, aku tahu macam mana bertaubat. Kan? Orang dia alim kan tahu kalau bila berdosa macam mana cara taubat kan tahu kan, sehingga adalah orang kadang jahat cakap yang boleh buat jahat ni kena orang alim, kalau tak alim tak boleh buat jahat. Kenapa orang alim malah boleh buat jahat? Ya, karena kalau orang alim buat jahat dia tahu macam nak taubat. Kalau orang tak alim, begitu Allahumma terbayanglah hadiah dunia yang banyak. Doa nak doakan pada Allah agar Musa ini jadi gila. Masa angkatan duda itu, malakul maut datang menjemputnya. Terjuluk lidah dia. Mati ketika ia melakukan apa tu? Dosa. Itu namanya mantan ulama. Neraka tempatnya, ada dalam Al-Quran. Kenapa? Karena ia mementingkan apa tu? Dunia. Harta banyak nanti dapat ada ni. Tapi lepas itu mohon ampun lah. Macam dia pernah buat MOU dengan Malakul Maut. Sementara ahli sihir Fir'aun tengok track record sebelumnya, Allah gelap gulita ya sekalian. Berpuluh tahun umurnya dihabiskan untuk mempelajari sihir, beramal sihir, dan sihir itu dosa besar, bukan dosa kecil. Apatah lagi ia menyembah Fir'aun. Tengok, dah lah sihir, menyembah Fir'aun, patuh pada Fir'aun. Kalau lah ahli sihir itu mati ketika dalam perjalanannya nak melawan Musa, karena sudah dijanjikan tempatnya, sudah dijanjikan masanya waktu duha. Katalah dalam perjalanan nak pergi medan laga dengan Musa itu, kata mati umpamanya. Di mana tempat ahli sihir? Kalau dalam perjalanan nak melalui itu mati. Ya accident lah, banyak accident. Ya accidentnya bukanlah dilanggar lori. Lori belum ada ya. Disepak unta gila ke apa. Mati. Neraka ya mas kalian. Iya. Tapi ya belum tiba ajalnya, sempatlah melawan Nabi Musa. Di ahli sihir, Musa adalah utusan Allah. Ringkas kata, setelah mereka melihat sendiri, Musa bukan ahli sihir, Musa adalah utusan Allah. Ular Musa itu bukan ular sihir, itu ular mukjizat. Dia tahu karena dia ahli sihir, mana ular sihir, mana ular betul, dia tahu. Akhirnya ia menyatakan, mengisytiharkan iman kepada Allah. Amantu bi Rabbi Musa. Kami beriman dengan Tuhan Musa, dengan Tuhan Harun. Baca sahadalah bahasa mudahnya. Begitu mengucapkan kalimat sahadah, maknanya sudah pencin menjadi pencin dari ahli sihir. Jadi ini mantan kafir nih. Statusnya dah mantan kafir karena sudah mukmin. Begitu menyatakan keimanannya, diugut oleh Fir'aun. Betul? Diugut oleh Fir'aun. Jika ia tidak meninggalkan keimanannya, oleh Fir'aun akan dikerat-kerat, dibunuh dengan cara yang menyakitkan. Kerat, tangan dan kaki bersilang. Sakitnya luar biasa itu. Tapi jika mereka bersedia meninggalkan agama barunya, ya mereka akan dilepaskan oleh Fir'aun dan hidup bahagia, senang lenang bersama keluarga, dapat hadiah yang tidak sedikit. Ada pilihan, nak mati. Bila mati mana kehilangan kebahagiaan dunia,
hadiah yang Fir'aun nak janjikan itu Fir'aun tak jadi, ya? Dan dia akan mati, tapi tidak kehilangan akhirat, janji dia dapat surga. Jika ia memilih untuk hidup senang lenang, tapi akidahnya hilang, dia terlepas mendapatkan surga. Tengok, surga masih nanti, kebahagiaan di dunia sekarang. Apa yang dipilih oleh Ali, bekas Ali Sirfion tadi? Pilih akhirat. Dia tidak pilih yang anakdu, dia pilih yang anasiah. Jadi Ali Sihir ini tidak termasuk orang yang Allah nyatakan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Dia tak masuk orang ini. Yang termasuk bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa itu ya ini tadi. Bal'am bin orang tadi. Ya. Bal'am bin orang tadilah. Lah. Tadilah. Bal'am bin nanti ya. Allahu akbar walillahi ilham. Sabo je lah. Ah, ni nama dia. Ah. Yang pasti bukan orang Payajaras. Dan pada zaman Nabi Musa kan, ya sana lah, di Palestin sana lah, di Asia Barat. Kalau sekarang dipanggil Asia Barat ya, dengan Asia Barat. Nama dia Bal'am bin Ba'ura. Kalau nak tahu kisahnya, disebutkan oleh dalam surah Al-A'raf. Jadi saya ulangi, dalam Quran ada orang mantan kafir. Jadi penjin awal lah. Semasa mati mukmin. Surga dia. Karena dia lebih menginginkan surga daripada hidup senang lenang di dunia bersama keluarga dan ditanggung kehidupannya oleh Fir'aun. Contoh tadi. Oh, itu mengutamakan akhirat. Ia lebih memilih anasiah daripada anakdu, bab akhirat. Ada juga orang yang mantan ulama, mantan abid, namanya Bal'am bin Ba'ura. Jadi pencin menjadi orang soleh, sehingga semasa mati dia tidak lagi bergelar soleh, mukmin, tapi kafir, karena mereka lebih mengutamakan anakdu yang sekarang daripada yang nanti, mendahulukan dunia atas akhirat. Itu contoh maghrur. Surah Al-A'raf ayat 185 dan 186. Itu ayatnya. Tolong dikutkan. Bekalan untuk nanti. Siraman fajar namanya. Al-A'raf surah 7 ayat 175 dan 176, dua ayat. Di situ tak disebutlah nama Bal'am bin Ba'ura, tapi mufassir kebanyakan menyebut orang ini Bal'am bin Ba'ura, yakni pengikut Nabi Musa yang paling alim. Paling alim, paling kuat beribadah, paling makbul doanya. Maknanya Allahu Akbar. Adalah tokoh, adalah yang tokoh masuk surga itu adalah, tapi karena dia tertimpa gurur. Ini bahayanya gurur. Dalam ayat itu Allah berfirman, batung alaihim nabal ladzi atainahu ayatina. Muhammad, bacakan kata mereka ahli kitab tentang berita perkhabaran orang yang kami berikan kepadanya ayat kami. Memahami Taurat, alim dia. Muasai Taurat. Tapi fansalakha minha, lalu dia menanggalkan dirinya daripada kami. Pengetahuan tentang Taurat tertanggal dirinya, tidak lagi melekat dalam hatinya karena tergiur dengan al-hayatud dunya. Fa'atba'u syaitan, lalu dia mengikuti akan dia syaitan. Ya sudah, kalau sebelumnya jadi imam orang-orang soleh, namanya Bal'am bin Ba'ura ya,
sebelum jadi imam orang-orang soleh, selepas ia pencen awal jadi daripada ulama menjadi imam bagi syaitan. Wah, makmumnya syaitan. Sebelumnya pengikutnya orang-orang soleh. Fakana minal gawin, dan adalah dia, dia balam-balam warak, termasuk orang yang sesat. Walau syi'na, Allah berfirman, kalaulah kami kendaki, la rafa'nahu biha, niscaya kami boleh angkat darjah dan maqam Bala'am bin Ba'urak biha, dengan sebab ayat-ayat kami yang dia kuasai. Dia alim Taurat, kuat ibadah, Allah boleh naikkan maqamnya, darjahnya tinggi-tinggi. Walakinnahu, tengok Allah sini yang kata, tetapi dia, lakinnahu, tapi dia bila bura itu, akhlada ilal ardi. Apa artinya? Tolong terjemahkan sendiri. Akhlada minal ardi, ilal ardi. Mereka akhlada, daripada kepada Khalid. Khalidun kita tahu mana kekal. Jadi akhlada, tetapi dia mengekalkan dirinya, ilal ardi, kepada bumi. Ini bahasa kinayah. Maksudnya apa tu? Allah kata, kalau kami kendaki, kami boleh naikkan darjah Bala'am ni setinggi-tingginya kerana dia alim. Tapi dia memilih untuk mengekalkan dirinya ke dalam bumi. Apa maksudnya, Pak? Dunia. Ha, mana termacak, terpacak, terbenam dalam bumi. Wah, dia boleh naik ke surga yang paling tinggi. Tapi dia memilih untuk terpacak di bumi. Wattaba hawahu, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Allahu Akbar. Perumpamaan orang seperti Bala'am bin Ma'urak yang memilih hal hayatu dunia daripada hayatul akhirah, daripada akhirah, sedangkan dia sebenarnya ada peluang untuk mendapatkan surga, tapi dibuang peluang itu, lalu memilih kehidupan dunia karena dijanjikan hadiah yang tidak sedikit. Perumpamaan seperti apa? Kata Allah, famathalu, perumpamaan orang seperti ini, kamathalil kalbi, waliyadubillah, seperti perumpamaan anjing. Ini Allah kata ni, orang yang beragama dan sanggup menjual belikan agama untuk kepentingan dunia, kata Allah, macam anjing. Itu kira kaso ke halus tu? Tapi jangan kaso, Allah sendiri yang kata, ya, bukan saya. Macam anjing. Ih, ya Allah, hinanya lah manusia macam ini. In tahmil alaih, anjing itu, kata Allah, jika kamu tahmil alaih, kamu menghalau dia, tahmil menghalau, atau tahmil itu maknanya memberi bebanan. Bila aja itu kita bagi bebanan untuk bawa barang ke atau apa ke, atau kita halau ke, atau kita bagi makan, yalhat. Apa? Lahata yalatu, itu khas untuk anjing. Menjulurkan lidah dia. Itu khas untuk anjing, ya. Kita bagi makan ke, kita apa ke, lihat lidah. Au tatrukhu, atau kita biarkan, kita tak halau dia, kita tidak pukul dia, kita tak bagi dia makan, yalhas, julo juga. Macam mana anjing ni, bagi makan tak tahu terima kasih, tapi aku nak cik terjulo. Ya Allah, ya Tuhanku. Zalika, itulah mathalul qaumil ladzina kadzabu biayatina. Itulah perumpamaan kaum orang-orang yang banyak mendustakan ayat-ayat kami. Faksusil qasas, Muhammad, ceritakan, kisahkan kisah-kisah ini kepada mereka, la'allahum yatafakkarun, supaya mereka, nah, inilah contoh hurur. Hurur itu yakni terperdayanya seseorang dengan diri sendiri. Bala'am bin Ma'urak tetap ada di sendiri. Ya, apa rayuan kaumnya itu, bagi saya, ya, itu hanya semacam striga aja lah. Macam striga dia sendiri. Iya, ya, aku ni alim, aku ni tak pernah buat dosa.
pahalaku sudah banyak, amalku sudah banyak. Jadi rasanya tak salah lah sesekali buat jahat. Lepas itu nanti buat jahat, minta ampun lah. Takkan Allah tak ampunkan dosa aku, biar aku mohon ampun. Sedangkan pahalaku sudah banyak. Apalagi hadiahnya. Sallallahu Akbar walilham. Tak tahu rupanya Malakul Maut sudah berada di sebelah rumahnya. Allahu Akbar walillahilham. Itulah ya. Ini betul-betul gurur. Jadi salah satu penyebab utama orang terpedaya sehingga rugi dunia, rugi akhirat, ini cara berfikirnya. An-naqdu khairum minan nasi'ah. Sesuatu yang sekarang, yang tunai, yang kontan, yang cash, lebih baik daripada yang nanti. Kalau ini masalah dunia semata-mata, tak apa. Saya nak jual beli yang cash lah, saya nak tanah hutang, boleh. Saya nak bayar yang cash lah daripada beransur, boleh. Tapi kalau ini, kaidah ini diadakan untuk mungkin akhirat macam tu, oh hancur lah. Utamakan dunia, yang akhirat belum tentu. Wih. Si orang sanggup mencari kesenangan di dunia hatta dengan cara yang menyebabkan dia kehilangan peluang dapat kesenangan akhirat. Tu'thirunal hayata dunia. Sanggup orang mengelakkan diri pada kesenangan dunia dengan cara yang menyebabkan ia mencampakkan dirinya dalam kesenangan akhirat. Wal'iyadu billah tumma na'udzubillah. Faham ya? Itu gurur terbesar. Tadi saya katakan, kalau orang itu asyik kena tipu orang lain namanya bodoh. Ini orang tertipu oleh diri sendiri namanya hyper bodoh. Ya iyalah, apalagi namanya ya. Macam mana boleh tertipu diri sendiri? Ya hyper bodoh lah. Hyper bodoh. Subhanallah. Baik. Nah, orang-orang seperti ini jemaah sekalian diancam oleh Allah. Wahai kamu yang terperdaya oleh diri kamu sendiri, maka berhak atas kamu, layak bagi kamu untuk aku timpakan azab dunia dan akhirat. Bila aku telah tetapkan azab menimpa kamu, kata Allah, maksudnya bukan begitulah. Jika aku telah timpakan itu bukan azab pada kamu, coba menurut kamu siapa yang boleh menghalang azabku daripada kamu? Kekuatan apa yang boleh menghalang kamu? Teknologi apa yang boleh menghindar kamu daripada azabku? Adakah kamu cembula tentera-tentera? Allahu Akbar. Dan apalagi azab Allah Subhanahu wa taala dia masih kadang-kadang bukanlah terlalu benda yang dahsyat-dahsyat seperti gunung berapi meletup ke gempa bumi yang dahsyat ke tsunami. Ya kadang-kadang azab Allah ni Allah gerakkan melalui tentera-tenteranya yang kita anggap selama ini tentera yang lemah, yang remeh, yang seterusnya, yang seterusnya. Baik. Ayat ini jemaah sekalian maknanya lebih kurang sama seperti mana firman Allah, saya tunjukkan ayatnya supaya nanti kita banyak rujukan. Jadi banyak referen surah Yunus ayat 107. Coba perhatikan ayat ini sangat penting. Surah Yunus ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa iyyamsaskallah dan jika Allah menimpakan kepada engkau bidurrin akan kemadaratan kesusahan. Bila Allah nak menimpakan madarat kesusahan atau apa sajalah yang membuat kita tak senang hidup, fala kashifalahu illa huwa. Apa tu? Apa artinya fala kashifalahu illa huwa? Maka tidak ada sesiapa yang dapat menghilangkannya
kecuali Allah, kecuali dia. Bila Allah nak timpakan musibah, kesan hidup yang sekalian, tak ada siapa yang boleh menghilangkan kesan itu kecuali Allah. Cuba. Masya Allah. Sebaliknya, wa ayyuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan atas kamu, bila Allah nak bagi kita kesenangan, kenaikan darjah, kesehatan, fala radda li fadli. Apa tu? Maka tiada siapa yang boleh menolak bagi kurnianya. Ini perlu kita yakini ni. Kalau Allah nak timpakan kesusahan pada hambanya, tak ada siapa yang boleh menghilangkan kesusahan kecuali Allah. Dan bila Allah nak bagi kesenangan pada hambanya, tak ada siapa yang boleh menghalang. Mereka Allah dah bagi dia jawatan itu. Lah tak puan dah. Jadi ketua negara. Ingat dahulu di Filipin, ketika berebut kekuasaan ini, yang dicarukan jadi presiden Filipina, siapa masa itu? Bahkan begitu takut sekali ketika apa namanya Benigno Aquino balik daripada Amerika. Wah, hanya karena takut akan jadi presiden semula, akhirnya dibunuh kan? Dibunuh. Siapa yang terbayang? Tapi orang Filipina pun tak berapa bayang. Tiba-tiba yang jadi presiden malah bini dia, Cory Aquino kan? Tak terfikir langsung oleh orang Filipina termasuk dunia. Sebab itu yang diyakini akan jadi presiden, yang Allah beri gelaran presiden, Benigno Aquino. Tapi karena mati dibunuh sekembalinya daripada perantauannya, yang dapat kedudukan presiden, istrinya yang tak pula namanya Benigno, apa namanya? Cory Aquino. Dan itu pecah rekod itu zaman sekarang. Dia pecah rekod. Satu-satunya Cory di dunia yang tak pandai baca Quran, dialah. Dia pecah rekod loh. Lah namanya kan Cory. Pecah rekod. Satu-satunya Cory yang tak reti baca Quran. Siapa dia? Cory Aquino. Ya Allah kendaki. Macam mana? Dah tertulis di Lauh Mahfuz. Yang akan jadi presiden di Filipina, namanya Cory Aquino. Tak terbayang orang Filipin. Sebab ayat ini umum zaman sekiannya, bukan hanya pada orang mukmin saja. Bila Allah nak bagi kesenangan pada si kafir, tak ada siapa yang boleh menghalang kesenangan itu. Sebenarnya bila Allah nak memberikan kesusahan pada hambanya, tak ada siapa yang boleh menghilangkannya kecuali Allah. Coba kita yakini betul-betul, kan nanti hati jadi tenang. Hati tenang. Sebab selain Allah itu adalah makhluknya. Makhluk Allah itu di bawah kuasa Allah. Bila Allah kata, ya mana mungkin makhluk Allah boleh mengalahkan kehendak Allah? Tak mungkin. Tidak mungkin makhluk Allah ini dapat menghalangi kehendak Allah. Tak mungkin. Percayalah. Yusibu bihi mayyasha'u min ibadih. Allah menimpakan dengannya, sama ada kesusahan ke kesenangan ke, man yasha'u, siapa yang Allah kendaki, min ibadih, dari hamba-hambanya. Wallahu wa huwal ghafurur rahim. Dan dia Allah itu maha tengok. Sama dengan ayat yang kita hendak pelajari, ayat yang lain yang maknanya lebih kurang sama, senada. Lihat surah Fatir ayat 2. Banyak ayat yang kita rujuk lagi bagus. Surah Fatir ayat 2. Sebelum surah Yasin itulah, jadi senang nak cari. Jiran Yasin, jiran Yasin. Jirannya saja. Kalau susah-susah, sebab biasanya senang nak cari alamat itu, bila alamat itu yakni ya menumpang kemasyhuran orang sebelah. Sebelahnya orang terkenal. You duduk mana? Eh mana tu? Alah, sebelah rumah si tu. Oh, tahu lah. Fatir ayat 2. Ma yaftahillahu linnasi mir rahmatin fala mumsikalaha. Allahu akbar.
Ma tidak yaftah membuka Allahu Allah linnasi bagi manusia min rahmatin rahmat. Allah tidak membuka bagi manusia rahmat sekecil apapun. Fala mumsikalaha, maka tidak ada sesiapa yang dapat menahannya. Apa saja rahmat yang Allah nak berikan kepada hambanya, rahmat besar ke, rahmat kecil ke, tak ada siapa yang boleh menghalang. Malaikat pun tak boleh protes. Eh, ya Allah, saya tak setuju kau bagi rahmat pada dia. Aku nak pastikan kehendakmu gagal. Eh, subhanallah, malaikat boleh mengalahkan Allah pula. Ya, kalau ikut kita kan macam begitu. Ya, contohlah Abu Jahal. Protes zaman sekarang. Dia tak terima Al-Quran. Ketika Abu Jahal ini menghina habis-habisan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu sahabat Nabi. Orangnya miskin. Penggembala kambing. Kecil pula. Dan pernah ditala oleh Abu Jahal semasa di Makkah. Pernah ditala. Karena dia membaca Quran kuat-kuat, Abu Jahal merasa gagu. Didatangi lalu ditala. Hingga mengalami cacat. Cacatan kekal. Kekal. Itu Ibnu Mas'ud tu. Tapi ketika berlaku Perang Badar. Perang Badar. Yang terakhir berjaya memenggal leher Abu Jahal. Itu Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud duduk di atas jasad Abu Jahal yang dah tak berdaya itu. Itu pun Abu Jahal masih merasa bangga. Ya ra'iyal ghanam, dia kata. Wahai si penggembala kambing. Dia panggil. Dan nak mati pun masih panggil Ibnu Mas'ud. Wahai si penggembala. Dia masih merasa dirinya, apa ya? Gah, maklumlah ketua Quraisy. Quraisy itu bangsawan. Kan? Kaya raya, kuasa. Ibnu Mas'ud hanya penggembala kambing dan miskin. Wahai si penggembala kambing, bertuahlah engkau karena engkau berjaya duduk di atas ketua kaum. Dia masih tak puas hati yang Ibnu Mas'ud itu dimuliakan oleh Allah melebihi daripada dirinya. Terpulang Allah lah, Allah nak muliakan siapa? Walaupun menurut pandangan Abu Jahal, Ibnu Mas'ud langsung tak layak mendapat kemuliaan. Tak layak langsung. Yang paling layak menerima kemuliaan, yakni dialah, karena dia hartawan, dia bangsawan, dia cendekiawan, dia apa lagi? Wan lah dia, wan banyak lah. Lah Quraisy kan bangsawan. Dia hartawan karena kaya raya. Dia seorang cendekiawan, ya ketua kaum. Dan boleh jadilah dia rupawan Abu Jahal ni. Sebab ya Quraisy kan mesti semua jambu-jambu. Tiba-tiba yang dapat kemuliaan yang dimulakan Alai Ibnu Mas'ud. Orangnya kecil, hitam. Betisnya pun halus. Miskin. Belum lagi lihat si Bilal bin Rabah. Dalam hamba abdi, hitam legam. Tapi dia lupa Allah kata, apa saja rahmat yang Allah bukakan nak berikan pada siapa yang kehendaki, tak ada siapa yang boleh menolak. Sudah. Wa ma yumsik, dan apa saja rahmat yang Allah tahan, fala mursilalahu min ba'di, tak ada siapa yang boleh memberikannya selepasnya. Bila Allah sudah tahan rahmatnya dari seseorang, tak ada siapa yang boleh bagi. Katalah rahmat itu, contohnya kesihatan. Sihat itu rahmat. Orang sedang sakit. Allah menahan rahmatnya kepada yang sakit tadi. Maknanya Allah tak sembuhkanlah. Tak ada siapa yang boleh menyembuhkannya. Walaupun mungkin 21 doktor pakar seluruh dunia nak merawatnya. Hanya geleng-geleng kepala. Tak tahulah apa yang jadi ni, tak tahu. 21 doktor pakar semuanya kibarkan bendera putih. Sesudahnya apa ya? Dah serendah. Tak ada siapa. Tapi bila Allah sudah
berikan rahmatnya, tak ada siapa yang boleh menahan dan menolak. Nabi Yunus ditelan di ikan. Okey. Ikan itu pula menyelam ke dasar laut. Dan menyelamnya bukan seminit dua tapi berhari-hari. Menurut sunnatullah itu kemungkinan besar hidup ada atau tak ada? Ditelan itu pun dah mati kan? Tapi tengok bila Allah kehendaki, aku belum menghendaki Yunus mati ma. Aku nak kehendaki dia hidup. Ikan yang menelan pun tidak mampu menjadi asbab kematian Yunus. Menyelam dasar laut pun tidak mampu menyebabkan Yunus mati. Dalam perut ikan tu tentu susah nak bernafas yang sekarang ya. Nak bernafas susah, nak cakap pun tak berani. Sebab kalau tak bercakap, karena itu mulut terbuka, lagi susah. Ulah masuk macam-macam. Nak meronta-ronta, tendang perut ikan, lagi bahaya kalau ikan tu geli. Lagi perutnya macam washing machine, ulah gila sekarat. Lagi sakarat. Pertanyaannya, siapa yang boleh menghalang jika Allah belum menghendaki hambanya itu mati? Tak ada siapa. Malakul maut pun hanya tengok aja. Ini sepatutnya mati. Ini bukan masalah sepatutnya. Allah belum, itulah maksud la mumsikalah. Lalu kenapa hidup mesti takut? Orang yang bersandar pada Allah tak akan takut ya sekalian. Karena bila kita, Allah dah berikan kita, Allah akan tetapkan berikan keselamatan kita, tak ada siapa yang boleh menolak. Dan bila Allah nak tetapkan menimpa kita kesan, tak ada siapa yang boleh menghilangkannya. Jadi cara yang paling tepat, bijak, bersandar harap saja kepada Allah. La malja'a wala manja'a illa ilaik. Ya Allah, tak ada tempat berlindung bagi diri ini ya Allah. Tak ada tempat mengadu bagi diri ya Allah kecuali Engkau. Sudah. Hidup pasti tenang. Berharap pada selain manusia, selain Allah, itu akan susah. Orang Arab kata apa namanya? La yunjil ghoriqul ghoriq. Kita susah lalu minta pertolongan kepada selain Allah, bersandar kepada selain Allah, pada manusia yang juga susah. Itu ibaratnya seperti mana orang yang nak tenggelam minta diselamatkan oleh orang yang tidak tenggelam. Ada kapal tenggelam, ada dua orang yang selamat masing-masing terkapai-kapai, A dan B. Lalu B minta tolong diselamatkan oleh A. Mampu A ini pegang apa kaki A? Ditendang. Orang yang akan tenggelam tidak boleh, tidak mampu menyelamatkan orang lain tidak tenggelam. Itulah ibaratnya bila kita susah minta pertolongan pada selain Allah. Sama-sama susah, mintalah kepada pertolongan yang tidak mungkin susah, yang punya kuasa yang mutlak, namanya Allah. Dan bila Allah sudah kehendaki, ya aku tolong, ya Allah akan kerahkan macam-macam. Boleh jadi gerakan angin, boleh jadi digerakkan tenteranya, apalah, semut ke. Tapi bila Allah sudah menghendaki nak timpakan madarat, tak ada siapa yang boleh menolak. Walaupun madarat itu karena Allah sudah kerahkan tentera-tenteranya. Jamaah sekalian tahu apa tentera Allah yang Allah kerahkan? Yang mana tahu apakah tentera-tentera Allah yang Allah nak kerahkan untuk menimpakan kesusahan pada manusia dan mesti mampu nak menolaknya? Baik, supaya lebih bertanggungjawab, kita tanya Quran sajalah ya. Sebab kalau tanya ustaz nanti boleh jadi salah. Jadi tanyalah Al-Qur'an. Siapa sebenarnya tentera-tentera Allah yang Allah boleh gerakkan bila-bila masa untuk menimpakan kesusahan kepada mereka yang layak ditimpa kesusahan kerana kedegilannya? Pertama, jemaah sekalian, kita tidak tahu berapa banyak sebenarnya jumlah tentera Allah yang sebenarnya, karena yang tahu jumlah sebenar yakni Allah sendirilah. Itu dinyata oleh Allah dalam surah Al-Muddathir. Jemaah boleh lihat surah Al-Muddathir ayat yang ke-31.
Surah Al-Muddathir ayat 31, di situ Allah beritahu kita, tidak ada sesiapa yang mengetahui, termasuk malaikat, berapa sebenarnya jumlah tentera Allah ini. Yang tahu hanya Allah sendiri. Al-Muddathir ayat 31. Juzuk 30 tu tentunya Muddathir ya. Kalau cari permulaan tak jumpa lah. Sudah jumpa ayatnya? Baik. Di dalam surah Muddathir ayat 31, di situ ada keratan ayat. Keratan ayat yang berbunyi, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu." Cari sampai jumpa. Sebab ayat 31 panjang kan? Ha, jadi saya tak baca dari awal hingga akhir. Yang tengah-tengah itu ada. Ada lain. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Ada jumpa? Sampai jumpa lah. Jangan tak jumpa lah. Kalau mula-mula tak jumpa lah. Terjemahnya tengok. Wa ma ya'lamu dan tidaklah mengetahui junuda rabbika, tentera-tentera Tuhanmu. Junud itu jamak daripada jundun. Jundun tu seorang lah. Tak ada siapa yang mengetahui tentera-tentera Tuhanmu illa huwa, kecuali dia. Maknanya kalau kita ditanya berapa jumlah tentera Allah, siapa saja, siapa yang tahu lah. Yang tahu hanya Allah. Malaikat pun tak tahu. 1 juta, 2 juta, 1 bilion, 1 triliun. Bahkan boleh dikatakan semua ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi itu Allah boleh kerahkan menjadi tenteranya. Iya. Mereka hamba Allah dan Allah boleh perintah dan arahkan jadi tentera yang punya kemampuan menghancurkan. Angin itu kan masya Allah memberikan, membawa rahmat. Tapi bila Allah kerahkan, dilantik jadi tentera, itu teror yang paling dahsyat itu. Hai angin, selama ni awak bertiup berapa laju? Spoi. Kerana itu degil buatku. Hai angin, cuba kamu laju sikit. Berapa kelajuan? Ya, 300 km sejam cukuplah. Disapu licin tu ya mas kalian. Dan itu arahan Allah. Atau kalau tak laju pun tak apalah. Pusing-pusing aja lah. Pusing. Jadi siklon. Nanti tercabut itu bangunan. Itu angin. Air. Air selama ini. Wah, air menyenangkan kita. Dengan air boleh memberikan makhluk hidup. Bernafas ini. Air hujan semua seronok. Allah kata, wahai air tu, hambaku yang sangat degil itu, tolong kamu tegur, tolong kamu pergi ramai-ramai juga dia. Bergerak luar biasa ya Mas Yan. Dan Allah arahkan, hai langit, turunkan airmu. Hai bumi, keluarkan airmu. Air yang dari langit bertembung dengan air keluar dari bumi. Berlakulah banjir besar pada zaman Nabi Nuh. Baca kisah Nabi Nuh. Dari mana air itu datang? Rupanya air itu datang, yakni atas perintah Allah, yang ada di langit suruh turun, yang ada di bumi suruh. Itu ada dalam Al-Quran. Dan untuk menyurutkan air tadi, Allah hanya perintah, wahai langit, tahan airmu ya, sudah, jangan turun lagi. Wahai bumi, telan air kamu. Ibla itu telan maknanya. Bumi selama ini, kalau ada genangan air, bumi hanya meresap ya? Meresapkan, menyerap tuh. Ya, macam itulah. Sehingga kalau ada banjir kilat pun nak surut, nak kering makan masa lama kan? Lama kerana bumi hanya ya. Tapi bila Allah kata, "Hai bumi, telan airmu." Agaknya macam mana? Zup, keringlah. Tengok tentera Allah tu macam-macam jangan api, air. Dan yang tahu jumlahnya hanya Allah. Yang tahu jumlah hanya Allah. Baik, sekadar contoh jemaah sekalian, lihat kalau kita nak tahu tentang Allah.
Lihat surah Al-A'raf 133. Ini sekadar contohnya. Inilah tentera-tentera Allah. Allah bertanya dalam ayat 20 surah Al-Mulk yang kita pelajari ini, "Hei kamu kafir, kerahkan tentera-tentera kamu untuk melindungi diri kamu apabila azabku telah menimpa kamu. Sediakan tentera kamu untuk berhadapan dengan tentera aku." Siapa yang menang? Ayat 133. Ada jumpa? Ha, bagi tanda ya, itu bagi tanda jadi senang lain kali nak rujuk. Fa arsalna 'alaihimut tufan wal jarad wal kummal wad dafadi'a wad dam wad dam ayatin mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Fa arsalna, maka kami telah utuskan. Allah kata kami yang utus. Jadi utusan ini bukan bergerak sendiri, ada yang utus, dan itu perintah Allah. Alaihim, ke atas mereka. Siapa mereka ni ya? Di sini maksudnya mereka, mereka ni siapa ni? Fir'aun dan kaumnya. Ayat ini kan cerita Nabi Musa dan Fir'aun. Kami utuskan, kata mereka, Fir'aun dan kaumnya. Pertama, siapa yang Allah perintahkan menghancurkan, menyiksa Fir'aun? At-Tufan. Apa itu Tufan? Taufan. Taufan tu apa agaknya? Hah? Fir'aun. Taufan tu samanya benda yang berpusing. Daripada tofa. Apa nama tofa ya tufu? Apa nama tawaf? Tawaf? Ah, tawaf. Tawaf tu berpusing. Fi'il madinya tofa. Tofa ya tufu. Tawaf, tufan. Apa yang berpusing, itulah tufan. Kalau angin itu tidak berapa, tidak berhembus, tapi ber mata tornado, itu namanya tufan. Air laut, kalau dia tidak bergelombang gitu, tapi ber apa? Kan air laut, apa air kadang itu ya, apa namanya itu? Itu pun namanya tufan. Kalau angin, kita tahulah itu namanya siklon kan? Tornado, pusing. Kalau air yang berpusing di laut? Apa? Gitu. Dan susah orang nak selamat. Ya. Yeah. Kapal-kapal kargo yang besar, mengarungi samudera, ombak tinggi, 5 meter, itu biasa. Kapal-kapal kargo yang besar tak ada masalah. Mengarungi samudera bergelombang 5 meter. Tapi bila kapal besar tadi terperangkap dalam pusingan air, pasti tenggelam lah. Jadi tufan itu sangat bahaya. Dan dahsyatnya sani, ini mungkin kita belum cermat ya memahami. Dan ini keajaiban alam semesta. Benda yang berpusing itu pasti akan menimbulkan energi yang dahsyat. Sama saja energi mengangkat atau energi menarik. Kalau angin, energinya energi mengangkat, tarik ke atas. Kalau air yang berpusing, punya energi kemampuan narik ke bawah. Peliknya, energi itu timbul bila pusingan putaran benda tadi, yakni pusingan mengiri, bukan menganan. Macam pusingan orang tawaf. Dan perlu dimaklumi, semua benda yang ada di alam semesta, di langit, di sana, di bumi, di dalam diri kita, termasuk di dalam diri kita, termasuk dipanggil atom yang terkecil katanya, semuanya bergerak, dan pergerakannya yakni berpusing. Ad-daur. Peliknya, pusingannya semuanya mengiri, tidak yang ke kanan. Kalau paling kanan itu bukan kita, bukan Allah yang mencipta. Kita yang cipta, namanya jam tangan.
Itu karena tak tahu macam mana boleh dibuatkan. Itu karena kita yang buat. Tapi fitrah alam semesta, semuanya bergerak, semuanya berpusing, dan pusingnya mengiri. Bumi berotasi, pusingannya mengiri. Tidak ke kanan. Semua. Atom. Atom, di situ ada proton, di situ ada neutron, di situ ada elektron. Kan berpusing. Coba cari video tentang atom. YouTube tentang atom. Dibesarkan. Kalau kecil sangat, tak nampak lah. Dan bergerak. Pusingnya mesti mengiri. Tak ada yang menganan. Jawa pernah lihat itu apa? Dipanggil pokok kerumput ya, yang menjalar tu. Kalau jenis yang menjalar itu dipanggil pokok kerumput. Yang menjalar. Jalah kalau pokok tu pokok manggis tu pokok lah yang melilit pokok tu. Menjalar ya. Dia pun jalar ya. Termasuk yang menjalar. Coba perhatikan mulai daripada dia bertunas dan menjalannya hingga pasti mestinya mengiri. Tidak ada yang nah itu murtad tu. Kalau macam tu bukan murtad. Iya. Itu memang dah begitulah. Alam semesta ini diciptakan semuanya bergerak dan bergerak semuanya mengiri. Sangat-sangat mengagumkan kita. Itu Allahu Akbar. Itu bukan punya kehendak itu. Allah yang menyuruh. Air berpusing, mengiri, akan menimbulkan energi yang sangat dahsyat menyedot ke bawah. Ini tentera Allah pertama. Dan tak ada siapa yang boleh selamat menghadapi. Coba, tentera yang kita miliki, teknologi apa yang boleh melawan tufan? Tak ada. Sebab itu tawaf mesti mengiri kan. Itu semuanya tawaf mengiri itu sampai betul-betul pergerakan kita serasi dengan pergerakan alam semesta. Sama ada yang di luar sana, di alam yang dipanggil mikrokosmik, atau pergerakan di alam yang disebut mikrokosmik. Yang paling kecil dipanggil atom itulah. Atom kan agak paling kecil. Pun semuanya mengiri. Contoh yang mudah. Mungkin tak perasan. Kalau jamaah pergi ke stadium. Ketika berlaku langsungan sukan lah. Ya, sukan Commonwealth ke, Olimpik ke, Sukma ke. Paling-paling Sukma lah. Bila ada acara padang lomba ke apa kan di stadium kan gitu. Lomba lari 100 meter ke 400 meter ke. Agaknya pusingan pelari tadi menganan atau kiri? Kiri. Coba tanya kepada pakar-pakar ini apa nih fisik, kenapa mesti mengiri? Tak ada yang menganan, tak ada. Lomba basikal mesti mengiri. Karena itu selari dengan pergerakan alam semesta. Sehingga pergerakan mengiri itu boleh katakan jimat energi. Kalau melawan, itu perlu energi yang besar. Tidak ada yang menganan. Kalau menganan itu, ya mengada je lah. yang ada. Itu yang pertama. Dan itu, Masya Allah, bila Allah sudah arahkan angin, coba kamu bergerak pantas sikit, bencana kita. Teknologi termoden pun tak mampu nak melawannya. Allah kata, coba sediakan mana tentera kamu yang boleh melindungi diri kamu daripada bencana bila aku dah. Jadi bila Allah sudah kirimkan tenteranya, kita tidak punya tentera yang mampu melawannya. Allah ingatkan itu. Tapi malangnya ramai yang masih terpedaya. Yang kedua, apa tentera Allah? Al-Jarad. Lalang. Macam mana belalang boleh jadi tentera Allah? Jamaah pernah mengalami? Ya, pernah mengalami. Mungkin jamaah pernah. Pernah? Pernah melihat sendiri? Atau tengok orang lainnya? Secara pribadi, saya pernah mengalami. Tapi waktu itu saya belum sekolah, jadi seronoklah tengok belalang banyak. Hanya orang tua yang nyara kedua anak mungkin yang menangis, tapi saya hanya senyum-senyum karena seronok. Karena kami ini hidup di pedesaan, petani tanam itu macam-macam tanah, pada padi lah, jagung lah, kacang soya lah, kacang macam-macam. Tanam padi macam-macam, tidak ada siap, tidak ada yang apa menuainya. Karena ketika padi itu sudah mulai apa keluar padinya lah, mulai berbuah lah. Tapi baju hijau itu, subhanallah, tak tahulah belalang dari mana jumlahnya jutaan.
menyerang kawasan sawah itu, dimakan semua tanaman. Padi keterapan semua licin. Hanya dalam beberapa hari licin. Sehingga semua pak tani hanya pertama tak tahu dari mana belalang itu datang, kemudian hilang tak tahu kemana hilangnya. Kalau mati di mana bangkainya tak jumpa. Jadi kita masuklah main belalang, kejar belalang. Di kebun ditanam apa pun dimakan belalang. Lepas belalang tengok sebut apa itu? Wal kummal. Apa itu? Kummal. Kutu. Kutu. Ini di Mesir pernah berlaku. Dan kami juga pernah mengalami. Saya ulangi, masa kutu ini saya baru masuk darjah satu. Ini berlaku di Indonesia saja mas kan. Kan Indonesia itu pernah ada di apa ya? Punya parti komunis terbesar kedua selepas China. Indonesia dahulu pernah diserahkan punya parti komunis terbesar selepas China. Parti Komunis Indonesia. Ya, terbesar. Hingga hampir menguasai negara. Nah, sebab sangat kuat. Apalagi banyak tentera-tentera yang punya jawatan apa namanya? Berfahaman komunis. Berkomunis. Sehingga karena mereka merasa kuat, ya mungkin karena diberikan angin istilahnya oleh presiden waktu itu, diberikan angin lah dibuka pintu. Ini cerita sedikit ya. Waktu itu Presiden Indonesia Soekarno buat satu, saya baca sejarah lah waktu saya masih belum sekolah, jadi ada namanya dipanggil istilah Nasakom. Itu udah jadi moto negara tuh, Nasakom. Nasakom. Nas itu mana nasionalisme, golongan nasionalis, parti yang berfahaman nasionalis. E itu namanya agamis, agamalah orang Islam, orang itu. Kom itu komunis. Jadi Nasakom maknanya ketiga-tiga aliran idea dan gaya itu mesti bersatu. Tak boleh tidak. Sehingga dikempenkan sebenarnya Nasakom, Nasakom, Nasakom. Dikempen seluruh negara. Saya masuk darjah satu pun sudah diajarkan itu. Nasakom, Nasakom. Pertanyaan mana mungkin orang yang beragama Islam boleh bersatu dengan fahaman komunis. Kalau dengan fahaman nasionalis itu mungkin masih okey lah. Di situlah sudah mulai. Jadi karena komunis merasa punya peluang, ya akhirnya sudah mulai khianat lah. Tangka itu ringkas kata pemberontakan komunis yang luar biasa. Dasar sungguh. 9 jenderal ditangkap oleh mereka. Dibunuh hidup-hidup. Bukan dibunuh. Dicampak dalam perigi buta. Namanya Lubang Buaya. Kalau jamaah ke Jakarta pasti ada itu. Nama tempat itu Lubang Buaya. Bukan mana lubang itu rumah buaya, bukan. Ya macam perigi buta lah. 9 jenderal dicampak hidup-hidup. Masalah dan mati. Yang selamat yakni ketua panglimanya yakni Jenderal Abdul Haris Nasution. Itu yang terselamat karena berjaya melompat keluar dari rumah di serbu komunis. Melompat dari pintu dapur. Tetapi anaknya dibunuh oleh komunis. Selepas itu, ya huru hara lah. Komunis hampir menang, bayangkan. Huru hara. Ekonomi tak bergerak. Soekarno bingung, akhirnya memberikan surat kuasa kepada Soeharto waktu itu. Tujuannya pertama untuk menyelamatkan negara dan terpulang apalanya. Tindakan diambil yakni komunis parti yang diharamkan di negeri ini. Begitu dapat arahan, ya semualah akhirnya di mana-mana komunis kejarnya. Kejar, tangkap, bunuh, tangkap, bunuh, tahu. Mana pembunuh, membunuh orang tu dah macam bunuh. Tak tahulah. Belah kepala orang tu macam belah kelapa lah. Itu berlaku sebelum saya belajar tu lebih kurang tahun 65 kalau salah. 60-an itu sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Lepas aman sikit dia masukkan. Dia komunis sudah kalah kan istilahnya. Tapi ekonomi sudah hancur. Inflasi waktu itu Indonesia, yakni inflasinya berapa? 700%. Ya. Yeah. Hancur lebur. Bukan itu saja. Azab Allah turun. Azabnya berapa? Yang saya melihat sendiri. Belum sekolah tu itulah tengok. Belalang banyak. Dari mana datangnya? Ketika saya dah masuk, ada jasa satu. Karena saya masuk awal kiranya. Kutu pula banyak.
tahu kutu, kutu. Macam-macam kutu kepala, apa? Kutu kepala ya, apa? Ya, kepala. Kepala kan ada kutu namanya. Ya. Ada kutu baju, buka baju, kutu di tempat tidur. Terus terang minta maaf ya. Saya sekolah tidak ada uniform, tak ada. Pakai sama susah, serba susah, makanan susah, makanan susah, mahal sungguh. Sangat-sangat mahal. Mungkin orang beli pakaian pun terpaksa jual kambing. Ya karena mahal. Jadi baju kami dahulu oleh mak saya hanya dikan seluar itu satu saja. Jadi seluar yang pakai getah itulah yang bukan yang lo getah. Getah. Bila pakai getah kan maknanya ada apa ya? Ada lipatan-lipatan itulah. Ya Allah ya Tuhan, dari mana kutu itu? Mesti ada kutu. Jadi sekolah itu macam ini. Bukan muridnya ya, cikgunya pun. Betul tu jamaah sekalian. Balik mestilah kalau ada peluang ke apa, kalau dah tak banyak sangat, hujung minggu pastilah mak saya akan rebus seluar saya itu. Ya karena kalau tak direbus dia kan tak mati. Dengan telur-telur tak tahu dari mana. Baringlah di tempat tidur ada kutu. Kita tak tahu dari mana datangnya kutu dan hilangnya pun kita tahu ke mana. Iya, bila tiba masanya hilang-hilang, tapi makan berapa hari lah. Tukar hilang kutu, datang pula tikus. Dan besarnya waliyadubillah tuntubillah. Kita tak tahu tikus dia makan semua apa yang boleh dimakan olehnya. Hancurlah buah apa simpan di semua dimakan di tikus. Dan besar-besar kucing pun takut. Ada tikus dari luar rumah, dia boleh lubang, boleh buat lubang, menembusi dia punya rumah, foundation punya kami punya rumah, bata tu digulung-gulung masuk dalam rumah sehingga masuk boleh di rumah, tembus ke dalam rumah dan duduk dalam rumah. Tapi kita cari taman, tak tahu di mana tikus ni. Ada tikus tapi tak mana cara. Dan itu mengganggu sangat. Besar-besar sungguh, kucing pun takut. Setelah beberapa hari, beberapa minggu, tikus tu hilang. Hilangnya entah ke mana, kalau mati di mana bangkainya, tak ada. Saya kata ini, ya kita masih kanak-kanak, seronok lah. Orang tua yang menangis. Menangis pikir keluarga, pikir makan, pikir itu. Kita, ya kita sudah hanya banyak kutu je lah. Hanya gitu. Setelah belajar, dah berantar sekolah, belajar ini, ya ada masa diantar ke pondok, belajar tafsir, belajar, jumpa ini. Jangan-jangan ini yang dimaksud tentera Allah ini. Orang Mesir pernah dilanda seperti ini. Iya, azabnya itu berupa kutu. Azabnya berupa belalang. Tentera Allah berupa dofadik. Dofadik itu katak. Katak di mana saja. Dalam tafsir katakan bila mereka nak makan, nak makan, makan tu dibuka pen, apa tujung apa saya kata di situ. Hilang kata adam, darah. Semua benda cair yang ada di Mesir waktu bertukar menjadi darah, bukan darah palsu, darah betul. Darah hidup. Macam mana nak minum? Semua benda cair. Tengok tentera Allah ni bila Allah sudah dia. Jadi tak perlu malaikat apa namanya maut datang menampau mereka seorang-seorang, tak perlu. Anto malaikat siapa nama Israel ketuk satu-satu. Cukup dia antar kumal. Bingung kita jemaah sekalian. Saya betul-betul mengalami itu dan melihat sendiri. Tapi waktu tu saya kata tadi karena saya belum sekolah, ya sekolah rendah pun belum, jadi seronok tengok tu. Seronok main tu, tengok belalang, kejauh belalang. Tapi saya yakin orang tua pasti menangis. Menangis karena susah, sangat susah. Bayangkanlah. Mungkin itu sejarah yang paling mengesankanlah. Seluar sekolah tiap minggu mesti dibasuh paling tidak 3 kali. Dimasak 3 kali. Jadi mak bukan masak makanan, masak seluar anak-anaknya. Ya kalau tidak tak mati, dia punya kutu. Oh, bagi saya, Allahu Akbar. 2 tahun setengah, hampir 3 tahun, saya belajar tak ada buku. Tak ada buku, tak ada pen. Pakai batu tulis lah. Apa? Batu tulis ya? Batu tulis, ditulis pakai apa? Apa macam tu. Jadi lepas itu nanti padam lagi, cikgu tukar lagi. Jadi tak pernah ada rujukan, tak pernah ada referen, tak ada buku wajib, tak ada homework, tak ada.
Kata jadi orang ke sekolah macam ni. Betul-betul siksa tu. Siksa, betul-betul siksa Allah. Saya nampak salah belajar jumpa ayat ni, masya Allah, betul lah. Macam mana dulu Fir'aun dan kaum yang mengalaminya ya? Tentu lebih dahsyat ya. Hanya Tufan yang waktu itu saya tidak melihat. Yang lain semua ada. Darah putih atau katak juga ada. Katak banyak. Kumal juga ada. Jarot ada. Tikus ada. Itu Allahu Akbar. Susah, sangat-sangat. Itulah tentera Allah yang tidak mungkin dihadapi oleh tentera-tentera walaupun menggunakan M16. Tak mungkin. Takkan nak menghalau belalang jumlahnya jutaan dengan M16. Dengan fighter jet, ya kirim salam lah. Senang jadinya tentera Allah. Bila Allah mengarahkan tu, Allah kecil. Sangat kecil sama kita ini di hadapan Allah. Itu sebagian contohnya tentera Allah, walaupun dalam ayat-ayat masih banyak jamaah sekalian. Tentera-tentera Allah sebutkan yang disebutkan dalam Quran ya. Kalau kita nak tahu apa contoh berapa jumlah tentera Allah, Allah yang tahu. Apa contohnya? Baca Al-Quran. Semua ada. Di mana tempatnya? Baca daripada ayat surah Al-Fatihah sehingga surah An-Nas, pasti jumpa. Pasti jumpa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sayyidur rajim wal asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wal salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.